Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladhi khabba'a fi awamirihi min as-salawati wa ghayriha min al-ibadati ma'adiyya as-salam. Allahumma adhi min salawatika wa salamaka ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad. Huwa khayrul akhyar. Mengambil air
tidak sadarkan diri, dan sahabat setembel seperti tempatnya, tidak meninggalkan dan tidak keluar dari masjid karena beliau-beliau merasakan tidak ada kenikmatan di dunia ini melebihi sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang dengan Nabi, ngaji dengan Nabi, bahkan sekali tempo dahar man oleh Nabi, begitu pula ketika sholat. Itu dua. Siulah Rasulullah bangun lagi. Apakah mereka sudah sholat? Para sahabatku dijawab, belum ya Rasulullah, menunggu anda. Mana airku? Didatangkan lagi airku. Si Siroya sempat mandi Rasulullah. Selesai wudhu, selesai mandi, belum tidak mandi. Insan. Dengan tadi kau pernah mandi baru mengadakan dia. Pernah demi sholat, demi jamaah. Kalau orang sekarang sudah bisa jamaah sih, lolos sih. Kadar keimanan seseorang itu yang akan menggerakkan orang sejauh mana peningkatan seseorang ketika menanggapi perintah Allah dan sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi. Pinjam malin, sahabat kuncinya tetap pada tempatnya, tidak keluar satupun, ditunggu. Beliau ingin pisah dari Rasul, di dunia ingin dengan Rasul, di alam barzakh ingin dengan Rasul, dan di akhirat pula ingin dengan Rasul. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang bersama dengan Rasul. Pelakir Rasulullah senyum, siuman dari pingsannya lalu bangun, sudahkah dikerjakan sholatnya? Belum ya Rasulullah, menunggu anda. Datangkan aku air wudhu, datangkan lagi terakhir. Selesai wudhu, mendeblak malam. Tiga kali pingsan demi sholat jamaah. Ini keadaan terakhir sebelum Rasulullah meninggal dunia. Oh, siuman malam, muru Abu Bakr al-Fali sholat nas. Tolong suruh Abu Bakar untuk imam. Sudah keadaan parah-parahnya saat dibopong oleh para sahabat. Sahabat yang bopong bagian kanan, sahabat yang bopong bagian kiri, dibopong. Datang Rasulullah. Sahabat Abu Bakar pertama kali jadi imam. Muru Abu Bakar kalau salim nas. Sudah keadaan mepet, darurat. Mau keluar, gak ada lain kecuali Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar jadi imam. Di tengah-tengah Abu Bakar jadi imam dan sholat dilakukan, datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan pakai tongkat, dibopong dua sahabat. Mari kita renung, ada apa di dalam jamaah ini? Kalau toh seandainya tidak berarti dan tidak ada hasil fadilah di akhirat, gak mungkin Rasulullah sampai bangun dari pingsannya tiga kali demi tidak ketinggalan jamaah. Dibopong Rasulullah, dan ketika Abu Bakar mengetahui bahwa Rasulullah datang, mundur Abu Bakar, mundur. Gak berani jadi imam di situ ada Rasulullah. Dan Rasulullah dari Jawa mengisyaratkan untuk tetap Abu Bakar dengan isyarat dan dengan berbicara dan gerakan tangan. Isyarat tetap, Abu Bakar tetap mundur. Setelah Abu Bakar mundur, Rasulullah jadi imam. Ini diantara pelajaran seperti ini, keadaan sholat jamaah itu ada yang seperti itu. Jadi awalnya dengan Abu Bakar, penutupnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang bisa kita ambil. Setelah kejadian ini dan cerita ini, masih akankah dari karena kita terlambat jamaah, terlambat sholat menjadi masjid. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah untuk berjamaah. Amin ya Rabbal. Bil khusus kalau sakit jangan sampai ketinggalan takdir Allah.
membiasakan. Karena ada riwayat mengatakan sambil dulu. Nanti kok. Ada riwayat mengatakan tentang keutamaan mendapati takbir pertama dengan iman. Man adraka takbiratul ihram ma'al iman arba'ina yawman kana lahu barakatan. Siapa saja yang mendapati selama 40 hari dengan iman takbir pertama. Barang siapa mendapati selama 40 hari takbir pertama dengan imam, imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Jadi enggak ketinggalan takbirnya imam. Sebelum imam baca Fatihah dia sudah takbir. Apa hasilnya? Karena lahu barokatan, orang tersebut akan mendapatkan dua kebebasan. Barokatun minan nifaq, bebas dari sifat kenafikan. Yang kedua, bebas dari siksa api neraka. Satu bulan 10 hari manfaatkan. Jaminan langsung kontak dari Rasulullah. Barang siapa yang ingin mati membawa iman, banyak orang mati membawa nifaq. Mati hatinya seperti hatinya orang munafik. Mohon maaf diterangkan dalam sisi hadis, orang munafik paling malas kalau jamaah. Apalagi kalau sudah datang subuh isya lebih malas. Afdhalus shalah 'alal munafiqin shalatul isya wa shalatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik. Munafik bukan munafik yang tekad muslim, dia mukmin dia, tapi hatinya amaliannya seperti orang munafik. Itu ketika pas datang isya dan subuh. Dan alhamdulillah dengan tarikh pulau insyaallah dikeluarkan dari sifatnya orang munafik. Mudah-mudahan istiqamah subuhnya, mudah-mudahan istiqamah isyaknya, dan istiqamah untuk jamaah di salat-salat yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. 40 hari berhasil alhamdulillah. Setelahnya ambil lagi bagian 40 hari berhasil hakada seterusnya. Sebelum kita masuki pembahasan hikmah, diriwayatkan ada orang desa, bahasanya orang Badui, orang desa datang ke kota Madinah. Dengan membawa unta, makruf zaman dahulu ya, nggak ada apa-apa. Yang ada ya kalau nggak unta, kemudian kalau nggak unta ya kerja kendaraan Nabi, kendaraan para sahabat di saat itu. Setelah sampai di kota Madinah, sholat. Masuk ke dalam masjid, ontanya diikat, dicancang di muka masjid. Selesai sholat, keluar orangnya nangis. Kenapa nangis? Ontanya hilang. Nah, ontanya hilang. Ontanya hilang, entah dicuri orang atau mungkin ontanya kabur, lari. Nangis pak. Yang besok itu sambil bantri-bantri sampai didatangi oleh para sahabat, dibunderi, dilingkari, diduduk, diamaran, onong-onong nangis pak, untuk hilang, mengkota saya hilang. Mungkin saking kencengnya nangis dan raminya para sahabat di depan masjid, keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, ada apa ini? Ada apa?
ini ya Rasulullah, orang ini datang dari luar Madinah ke sini sholat jamaah, keluar hilang kontanya sehingga nangis. Lihat kata-kata Rasulullah, oh saya kira nangisnya karena ketinggalan takbir pertama dengan imam. Apa? Masuk ke badan, derek masuk. Cuma kepilih, cuma masuk. Nangis, saya kira nangisnya karena ketinggalan takbir pertama dengan saya. Oh ternyata nangisnya cuma karena kehilangan unta. Pemilik unta ketika mendengarkan sabda Rasul seputar jawab, ya Rasulullah, apakah unta lebih mulia daripada takbir pertama dengan imam? Dijawab sama Rasulullah, lebih mulia daripada unta dan dunia penuh dengan unta. Takbir atau kehidupan pertama lebih mulia daripada kamu punya unta, unta kamu dan unta seluruh dunia kalau dikumpulkan berapa juta miliar triliun unta. Dunyukut unta wape ditimbang tidak setara dengan fadilah satu takbir pertama yang tidak ditinggalkan oleh orang bagaimana dengan jamaahnya? Satu takbir ihram, bagaimana duanya, tiganya? Alhamdulillah. Sampai di dalam ilmu fikih, bagi orang yang punya keistiqomahan, pengennya aku 40 hari ini gak ketinggalan jamaah, pengen aku 40 hari ini selalu bisa mendapatkan takbir dengan imam. Boleh bagi orang dan sangat dianjurkan bagi orang untuk i'adah mengulangi sholat pagi. Ada orang sudah bisa mencicipi manisnya imam, jadi terus bisa merasaki umat minah di masjid dan masjid lebih senang daripada di warung. Jangan pun masuk ke hotel. Dan waktu nasi senang daripada ngelumpi nongkrong jamaah serga pemberian dari Allah rezeki orang yang harus itu duit tak berbalik rezeki itu dengan istiqomah rezeki itu terhindar dari maksiat itu rezeki. Jadi rezeki itu bukan sekedar uang, bukan sekedar dunia, bukan. Adalah rezeki yang dinaiki apa itu? Senang merangkai to'at dan terhindar dari perkara yang tidak diridai oleh Allah. Maka bagi orang seandainya surat aku ketinggalan satu rakaat mantul salam dengan selesai untuk boleh siapa ya yang belum jamaah jamaah itu supaya bisa mendapati rakaat kum. Dan bagi orang seandainya sudah istiqomah 39 kurang siji akhirnya tidur ketiduran jamaah dengan baik dari Allah golek iman golek cari mungkin istri bisa ya ada yuk cukup ya ada yang sana saya ini sudah 39 hari kurang sehari monggo sebagai seorang istri membantu bahasanya sholat yang halulun menikmu bahasanya yuk sedekah untuk sedekah uang pak bayarin sholat mali mengulangi sholat mali orang pengen duit buat paham gitu mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulannya sebelum kita memasuki hikam, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Wabil khusus shof awal, khususnya khusus bisa mendapat takbir pertama dengan imam lebih-lebih selama 40 hari. Mudah-mudahan Allah berikan bantuan dan pertolongan kepada kita dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita para
bahas selanjutnya tentang sholat. As-sholatu madharatun lil quluub min adnasil dunub. Sholat itu mesin cuci damel persiati. Bagaimana? As-sholatu sholat secara khusus lima waktu, umumnya sholat-sholat sunnah niku madharatun, niku mesin cuci, alat untuk membersihkan, mensucikan. Mensucikan apa? Bukan pakaian. Mensucikan hati, anggota yang paling mulia, anggota yang paling dipandang oleh Allah, tempat sir rahasianya Allah. Dari apa ini hati disucikan? Min adnasid dunub, dari kotoran-kotoran berupa dosa. Allahumma salli ala Muhammad. Niki sholat. Jadi hati itu adalah organ tubuh manusia yang paling afdal, paling utama, paling bermutu niku hati. Inna Allaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah sampai detik ini, mulai kita muncul dari perut ibu, itu enggak pernah mandang diri kita kecuali hati kita. Jadi wadahnya pengiran supaya diletakkan cahayanya, barokahnya, pemberiannya, wadahnya pun namanya itu hati. Dan hatinya ini kotor, wadahnya ini kotor, enggak mungkin toh Allah Ta'ala naruh sesuatu. Menjalankan Allah, kita sendiri tak ngerti. Ono madu, masya Allah. Wonten susu, masya Allah. Monggo diminum, di cangkire, di gelase. Monggo kita luk kotor dah. Boleh iman madu bersih itu. Ini gambaran yang ada. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ingin mengangkat kaulone, ingin dari segi kaulone, kaulone kan saya dilihat dulu hatinya bersih enggak, bersih enggak, pantas enggak. Nah, kalau kotor, kalau penuh dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dengki kali dia, hasud kali dia, sombong, okay, kita mengalir. Sifat-sifat yang jelek yang melekat pada hati ini perlu disucikan, perlu dibawa ke mesin cuci supaya digiling bersih. Bagaimana caranya? Ngelampai sholat. Cuma sholat itu beraneka ragam bentuk tingkatan. Ada sholat jungkan-jungkan, tapi hibai tambah temen. Ano maco ke sholat, tapi kok masya Allah tambah dadi masih ape. Lu kok ini jenis sholat tingkatan jungkan-jungkir. Sing penting pokoknya rukuk lagi. Yo nah ini lima waktu sholat, masya Allah. Yo duha, yo tahajud. Tapi lisan itu bisa elek.
sholat sesuai dengan syarat rukun sunnah adab-adab itu bisa menghilangkan kemungkaran dan kemaksiatan dari pribadi orang yang sholat. Rukuk mungkin, sujud mungkin, nah, itu termasuk rukunnya sholat. Tapi intinya bukan ada di rukuk, bukan ada di sujud, bukan ada di berdiri. Inti umat dupe ati ono ingersane au. Kadang-kadang orang sholat koper kelengahan kanan kiri. Sudah mau berdua ya mau koin. Apalagi ada apa yang ada di pojok sana, pojok sana itu pakai seperti apa, vario apa. Sah pesah ya sah besar. Sholat pelengahan itu besar. Selama tidak pelengahan lebih daripada tiga kali. Untuk yang sholat dengan HP besar. Nyewani. Sah. Kita di sini bukan membahas masalah sahnya, Pak. Kalau sahnya itu pembahasan fikih, ini pembahasan hakikat tasawuf. Yang kita bahas tadi itu adalah intisari daripada sholat, hakikat daripada sholat, hasil daripada sholat. Sholat, 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 hasilnya apa? Kurang sholat menurut keterangan Allah. Inna sholat datang. Iya, bisa menggugurkan sholat. Ini sholat sah, gak wajib qadha. Ini sudah mengerjakan sholat. Tapi bukan sekedar itu yang kita maksud. Kita ingin hasil daripada sholat, yaitu nahyu anil munkar. Apa itu nahyu anil munkar? Menghindar, tercegah daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Amin Allahumma. Pun terus itu sholat. Ini keterangan, monggo kejar. Fastabiqul khairat, ayo berlomba-lomba. Oke, dikondisikan setiap sholatnya sebentar lagi zuhur tadi subuh. Mantul sholat subuh dicek. Lesannya sudah ditata belum? Pandangan matanya sudah tertata belum? Aktivitas keseharian sudah terjauhkan dari maksiat belum? Alhamdulillah Ustaz, tingkatnya malih duhuri genjot malih adab akhlaknya dikondisikan dengan baik. Mereka Pak 1, 2, 3, 4 sehingga dengan sholat itu tubuh kita akan bersih, khususnya hati kita akan bersih. Di dalam suatu hadis baginda Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala Muhammad, innal abda, sesungguhnya hamba, kullama raka'ah, ketika rukuk, utiya bidunubi, dosanya diletakkan di mulutnya. Faida sajada, ketika sujud, gelender, dosanya cepruk, hilang. Dan yang rukuk yakin, jadi gelender terus dosanya hilang. Jangan rukui kata, berarti dosa ini tidak hilang. Masalah sih tidak pernah rukuk. Dia nopo cari belajar itu so, masa dijunjung, dikontrak, kontrak, kontrak. Manfaatkan relatif, kobliyah, badiah, sering saya sampaikan. Nih, kobliyah jujur, jangan buat kata, ambil yang manfaat. Mumpung ada kesempatan, g, kan g, g, g,
dengan 2 rakaat, 4 rakaat. Mantun duhur jangan 2 rakaat, 4 rakaat. Jadi 4 sebelum duhur, 4 setelah duhur. Jumlah total berapa? Duhur ditambah 4 dengan 12 rakaat. Nopo janji Rasulullah, man wadaba niki, yang membuat kita termotivasi. Ini hasil kalau yang mengerjakan 4 4, nek 2 2 enggak dapat. Ini hadisnya, man wadaba, barang siapa yang istiqamah, man wadaba ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'da dhuhri haramallah jasadahu minan nar. Kalau ada orang qabla dhuhurnya 4, ba'da dhuhurnya 4, jasadnya dijamin terhindar dari siksa api neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing 2 rakaat untuk pahala tapi belum masuk ini fadilah. Ini fadilah tiap hari. Jasadnya disingkirkan dari neraka. 4 sebelum duhur, 4 setelah duhur, itu mengumpulkan yang muakkad dengan yang ghair muakkad. Dan Rasulullah, kalau sudah datang duhur, itu wajar banget. Makanya di kota-kota Arab, khususnya Yaman, itu jaraknya antara adzan qomat setengah jam. Memiliki berapa menit? Monggo diatur. Sambil nunggu dia mungkin kayak di sawah bekerja. Niku Rasulullah sholat itu tunggu mereka panjang kok biar suwe. Habib Abdullah Haddad amaliyahnya baca Yasin dibagi 4. Dengan baca Al-Ikhlas juga di 3, baca Ikhlas juga di 3. Allahu Ahad, Allahu Akbar, Allahu Samad, Allahu Akbar. Ini masih untung daripada sini berakhir. Habib Abdullah Haddad mengerti dia. Yasin itu dibagi 4. 1/4 yang pertama, kilokal yang pertama ditutup dengan ayat kursi. 1/4 yang kedua, kilokal yang kedua ditutup dengan ayat kursi. 1/4 yang ketiga berada di rakaat yang ketiga. 1/4 yang terakhir berada di rakaat terakhir itu. Hadis sahih. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda memanjangkan qobliyah dhuhur? Dijawab, ini waktu langit dibuka. Ini waktu langit dibuka. Saatuz zawal. Dan aku ingin ketika saat terbukanya langit, amalan yang naik keluar adalah amalan berupa sholat. Ini bukan sadar Yasin soal itu. Ya, dia lupa dengan sila lima kali. Gila, gisna, gila gisna. Zalzala, sunat zalzala. Ida zilzila bil ardu zilzala. Turun ke bawah nanti rakaat yang kedua. Wal adiyati rabb. Turun lagi yang ke bawah surat Al-Qari'ah. Turun lagi ke bawah surat Al-Hadid kakak. 4 surat itu berurutan. Zalzala di bawahnya Al-Adiyah, di bawahnya Al-Qari'ah, di bawahnya Al-Hadid kakak. Satu betul. Bisa kekal. Bapak pertama kahayain sholat. Kedua khosimin. Yang ketiga yasin. Keempat nun. Bisa ketawa orang usah sholat baru. Terus entah pilihan itu sendiri. Urusan akhirat ini nyari oksigen itu. Kamu selamat. Ya, nyari CVIP. Mesti capek-capek kamu lah. Urusan dulu dong. Nyari siapa? CVIP.
korbanan tadi nanti dunia masyarakat. Nah itu belum bisa dipilih, pasti pilih. Gak usah ditawari, harus pilih, pasti dia yang pilih sendiri. Cing jelas, sak enak-enak ilmunya, sak kata-kata ilmunya, berarti dengan tinggal A. Nah, ibadah yang dengan kondisikan itu yang menjadi satu dengan sampai ke barzah akhirat. Duit, boten, mobil, boten, rumah, boten. Yo, tembuti, digowo ahli waris. Jadi dengan sing capek, kayak gini itu kan kopo-kopo, itu anaknya di bujur nih. Dan gak apa-apa. Imam sudah takbir, ikuti jamaah setelah
duhur jenengan boten qadha. Ada karena masih berada di dalam waktu. Qobliya dulu empat rakaat, ba'diya dulu empat rakaat. Bahkan di dalam kalangan mazhab Imam Syafi'i ada ulama membolehkan 38 rakaat. Gerakan dari 1-8 dengan dua niat, niat qobliya dengan niat ba'diyah. Oke. Kalau ini enak. Yang menjadi pembahasan kalau ketinggalan qobliya hasanah. Ketinggalannya, waduh, sudah sholat dikumandangkan, aku kehilangan doa rahimahullah. Hari ini gak dapat doa dari Rasulullah, bagaimana kondisinya? Gimana tadi jawabannya? Satu, jangan ketinggalan. Terangkan ini masalah perlu kita terangkan supaya tidak salah paham. Sebelum saya terangkan, penduduk surga ketika masuk surga itu hanya 3 versi. Monggo dicek dengan versi mana? 1, kaya matahari, wajah padani seperti matahari. Amin Allahumma. Amin. Amin. Belok sih ciri ini yang nopo kok mana apa mana aku ya soalnya saya si hati bagaimana ciri ini bagaimana kok mana ini alhamdulillah. Dan yang ketiga mukanya seperti bintang, jadi enggak ada perlu surga mukanya koyo do, apalagi koyo lilin orang mau nggak pantas mulus waktu. Sing versi pertama aku disiapkan melebur nomor ini dengan sebelum ada sudah di masjid. Ayo melebur nomor ini sing amin di mana melebur nomor ini yang amin tadi lho sudah masuk belum pokokan amin insya Allah sebelum ada dikumandangkan 5 menit sudah ada selesai. Ini ketika masuk surga dihadap pada malaikat Tuhan, makan untuk siapa kalian? Dijawab nahnu ummat Muhammad, kami umat Muhammad. Maka fa'altu fid dunya, apa yang kalian kerjakan? Musallin, kita sholat. Iya, semuanya sholat. Tapi bagaimana caramu sholat? Kok mukamu seperti matahari? Cinta tidak ke masjid untuk belajar waktu. Kami datang ke masjid sebelum waktu tiba. Untuk akhir pak Angsal kan? Oke, Ustaz kelihatannya gak masuk. Oke, masuk. Sing ngomong ya orang masuk ya. Oke, okay, versi yang kedua. Awas. Versi yang kedua. Duduk mas. Itu boleh. Sing matahari kayak boleh. Rembukan itu boleh. Versi yang kedua. Wallahu a'lam.
mudah saya mengku dan tunggu mau lalu. Oke, lanjut. Oke, pembahasan. Kalau saat ini jenengan ketinggalan daripada qobliyah asar, ini masalah. Kerjakan setelah asar. Kan enggak boleh setelah asar. Benar. Ini masalah pakai ilmiah. Tinggalkan organisasi. Jangan dibawa ke organisasi. Kita masuk dalam dia. Kita ada masalah. Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Ini di kalangan agama. Madzhab Syafi'i boleh sholat. Jadi kalau ada orang setelah asar kok sholat, khusnudzon dengan ikut madzhab Syafi'i, sehingga anda tidak menyalahkan orang. Dan kenapa kok boleh? Karena masih di dalam waktu. Kan qobliyah itu kan awalnya ada, akhirnya ada. Jadi sebelum asar itu keluar, itu masih berada di waktu qobliyah. Jadi kalau orang ketinggalan qobliyah asar, masuk juga qobliyah subuh, maka boleh sholat setelah asar, setelah subuh. Paham? Madzhab sini itu madzhab Imam Syafi'i. Saya tidak bahas masalah NU dan Muhammadiyah. Saya bahas masalah madhab. Ada orang yang mengatakan enggak madhab siapa anda? Itu jangan berorganisasi disebut, jangan madhab siapa anda? Madhab Abu Hanifah, betul Abu Hanifah melarang. Tapi jangan menyalahkan yang madhab Imam Syafi'i. Oke. Al-Fakir belajar madzhab Syafi'i ke Taiwan. Al-Bermut, guru saya bermadzhab Syafi'i, tapi santri 4 tahun. Jadi kalau ada orang datang, dia mengajar dari usir datang, kita ngerti, woi madzhab apa enggak? Hanafi, gurumu, ini guru Hanafi. Kamu madzhab siapa? Maliki, Ustaz Maliki, beliau madzhab Syafi'i. Indonesia, apakah madzhab Syafi'i saya kembali ke sana, belajar di sana? Ambil madzhab Syafi'i. Tapi kadang-kadang juga ikut pelajaran madzhab ini dan itu. Guru kita, Fakir khususnya, berpedoman kepada guru. Saya punya guru. Punya sangat. Beliau enggak melakukan. Padahal beliau madzhab Syafi'i, enggak melakukan. Kenapa? Karena melirik ada sebagian madzhab yang melakukan. Menghormati madzhab beliau. Ya terus apa ketinggalan kita yang madzhab Syafi'i? Ada waktu lahir yang bisa dikori. Beliau mengambil waktu untuk mengkodohi sholat ini waktu yang disepakati oleh 4 madzhab. Dan sholat yang punya waktu kalau ditinggalkan dianjurkan untuk di misal qobliyah asar ketinggalan, madzhab Syafi'i boleh. Guru-guru yang kita ambil tidak melakukan, dilakukan antara maghrib dengan isya. Waktu maghrib dengan isya waktu yang disepakati oleh ulama madzhab untuk boleh mengerjakan. Gak bisa ba'da isya ila al-fajr waktu. Gak bisa masuk waktu duha sampai zuhur. Gak bisa habis zuhur sampai asar. Ini semuanya waktu yang diperbolehkan orang untuk mengerjakan sholat apa saja, walaupun sholat qobliyah. Di garis bawahi, siapa saja yang tadi malam ketinggalan witir, nanti pagi ditodohin boleh, nanti siang ditodohin boleh. Kenapa? Karena witir punya waktu. Bagi siapa yang ketinggalan duha dalam perjalanan, ada tamu sana sampai zuhur. Seandainya akan kerjakan walaupun dikotori, apakah hari itu tidak boleh seminggu lagi, boleh 2 minggu, boleh setahun lagi? Yuri itu Allah dikumul Yusuf agama orang muda. Jadi jangan dikosong. Apa ini boleh? Silahkan muda. Ada yang membolehkan? Oke, Allah Ta'ala alam pun masuk
waktu maghrib. Dua rakaat qobliyah boten muakkad. Dua rakaat qobliyah maghrib boten muakkad. Tapi jangan menyalahkan yang sore. Ada maghrib biasanya masih ada jeda. Ada orang mengatakan belum muakkad kalau sudah 80 dan para sahabat diriwayatkan kalau sudah masuk sholat Allahu Akbar adzan, kalau sudah adzan dikumandangkan niku jejer-jejer di sof-sof tertentu seakan-akan sholat sudah selesai. Ketika ada orang di luar masuk dalam masjid kembali maneh, kenapa Pak balik sudah sholat? Belum sholat itu baru persiapan sholat. Kita ingin ke situ Pak. Masuk sholat, semuanya rapi. Jadi sholat awal sudah rapi, belum sholat persiapan sholat. Hanya kita terangkan rapat sholat itu rapat, jangan renggang. Itu kesempurnaan sholat itu meluruskan yang namanya sholat. Sampai Rasulullah itu keluar dari mihrab sebelum sholat, keluar ngecek per sholat dari orang yang sholat di belakang. Karena pentingnya Sayyidina Umar bapak paling dekat. Oke, ya wis. Ini menghentikan syarisnya. Jangan kita dengar sholat. Jangan kita dengar ada orang yang disebutkan orang ilmu mengatakan biar orang gak mencari syaitan itu sholat. Omongan apa? Ini syariat, gak boleh dilecehkan. Sholat kenapa? Dianjurkan untuk apa kita ini? Bahkan julukan yang orang yang suka menerobos sof namanya karor. Orang yang suka menerobos sof dia baru datang terakhir ya, tapi sof awal masih enggan jebol lah, tidak apa-apa namanya karor. Seperti si Indina Ali suka menerobos pasukan kok perang. Jadi kadang-kadang kita masuk mesin dari lahir Allah apakah seperti ini suratnya suruh. Makanya bagi imam saat yang akan sof tolong dengan hormat, yang kanan-kanan ke kiri, yang atas kiri ke kanan, sof. Asbiatus sufuh min ikaw hadis, dan eksofeo karabat, kullu makruhin fil jama'ah, yufawid fadiyat al jama'ah, pahalari murayan teori. Nek sok-sok boten dirapatkan, boten diuruskan, itu bisa menghilangkan daripada fadilah berjamaah. Oke, bon. Badan maghrib, sholat dua rakaat, ada riwayat barang siapa yang ingin mendapatkan istana tiap malam, jamaah maghrib, dan jangan lupa badiyah maghrib. Sering saya sampaikan, manfaatkan sholat antara maghrib dengan isya. Di madzhab Syafi'i namanya sholatul awwabin 20 rakaat. Kok 20 ini sekarang bisa tulis orang rakaat oleh cuma standarnya ambil 6 rakaat karena ada hadis riwayat Ibnu Majah Tirmidzi Baihaqi mengatakan barang siapa yang sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, yakni setelah ba'diyah maghrib, maka seperti ibadah 12 tahun dimanfaatkan. Makanya tidak dianjurkan antara maghrib dengan isya merupi urusan dunia. Sangat cocok kalau antara maghrib dengan isya ada pengajian, ada tadarusan, ada acara. Untuk apa? Menghindari orang supaya tidak berada di dalam apa? Kefudulian. Hal yang muskoro. Di kota Al-Ramad, Masya Allah, Pak, Marib Isyad, Koyok, Jum'atan. Kayak nama? Jum'atan. Ramai. Gak pulang. Demi mendapatkan ibadah dengan 12 tahun. Dan riwayat Sayyidina Aisyah, barang siapa yang karena lagi setelah kesana yang pertama akan kerjakan ini Allah bin Jumlah Kuhurah.
Amin Allahumma. Diamin mau Allah taala ijabah siapa tahu dapat. Amin Allahumma. Oh. Masuk. Kalau terakhir ini masuk isya. Kerjakan sholat qobliyah isya. Walaupun ghair muakkad. Jangan diremehkan. Dua rakaat. Di dalam mazhab Imam Syafi'i ya, itu ada anjuran ulama-ulama dari kalangan mereka-mereka namanya sholatul ridho. Jadi dengan qobliyah diniat di qobliyah isya juga sekaligus niat melampai sholat ridho mantul pakai akal ayat kursi sekali ikhlas tiga kali ikhlas sekali alih ayat kursi sekali ikhlas tiga kali mantul salam Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min. Apa fadilahnya supaya malah itu dengan dapat ridhonya Allah dengan makan diridhoi Allah dengan ilm diridhoi oleh mantul isya. Ingat isya fadilahnya berjamaah seperti ibadah searoma malam dan subuh berjamaah seperti fadilahnya semalam sun subuh. Mantul isya jangan tinggalkan walaupun dua rakaat ba'diyah apalagi ditambahi empat rakaat. Karena ada riwayat barang siapa yang ingin mendapatkan pahala sholat di malam Lailatul Qadar kerjakanlah empat rakaat setelah sholat isya. Ayat apa? Seperti ayat tadi yang sifatnya empat rakaat az-zalzalah al-'adiyat namanya al-qari'ah al-hakumut bagar. Orang sing wedo mantap. Nek pengin duo meneh monggo baca surat sajadah wis gagal saja iku ae. Iku ae oke. Nek badhe mengamalkan amalipun tiyang-tiyang piye paham. Tiyang-tiyang ing mulya terus kekasih nggon kok ilmu nang mulya tenan. Mujahadah ataupun setiap kesakitan yang dimiliki oleh orang-orang.
begini kita doakan mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang, ya Allah berikan kesembuhan. Allahumma shfi shifaan 'ajilan la yughadiru saqaman wa la alaman. Allahumma shfi shifaan 'ajilan la yughadiru saqaman wa la alaman. Allahumma shfi shifaan 'ajilan la yughadiru saqaman wa la alaman. Allahumma fa'anhu jami'al balaya wal masaa'ib wa jami'al amrad rahmatika ya arhamar rahimin. Ishfihi wa shfi jami'al amrad al muslimin fi masharib al ardi illa mawalidha. Shifaan 'ajilan la yughadiru بالآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا